Kenali dunia misteri ilmu hitam Thailand. Thailand ialah negara Buddha yang unik dan bermisteri. Ramai orang mendapati kepercayaan agama, upacara magic dan ilmu kebatinan Thailand begitu memikat. Mistikal dan pelbagai etnik membaluti bandar Asia Tenggara ini. Kru produksi kami mengambil masa selama 6 bulan untuk menerbitkan program ini. Di sebalik kesukaran dan rintangan, kami masih berupaya menjejaki dan menemubual beberapa pengamal ilmu kebatinan Thailand yang cukup dikenali dan sami buat pertama kali dalam sejarah menjalankan upacara sihir di hadapan kamera. Dalam soal kepercayaan terhadap sihir, sebenarnya terserah pada anda. Dalam dunia yang penuh misteri dan ajaib, ia tiada batasan. Percaya atau tidak, ia bergantung sepenuhnya kepada anda. Ini Ahlik. Dia berusia lebih 40 tahun. Baru-baru ini, suaminya semakin jarang pulang ke rumah. Sikap suami terhadapnya turut bertambah buruk. Dia mengesyaki suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain. Atas galakan rakannya, dia mengambil keputusan untuk ke Bangkok bagi mendapatkan bantuan seorang pengamal ilmu kebatinan. Ini Poi. Mereka di Bangkok memanggilnya Achan Poi. Dia adalah seorang pengamal ilmu kebatinan yang cukup dikenali. Datuknya juga adalah tokoh dikenali dalam bidang ini. Bakat istimewa itu diwarisi bapanya. Kemudian kepadanya, pengamal ilmu kebatinan generasi ketiga dalam keluarganya. Punca kejayaan Achan Poi ialah menggunakan taktik sihirnya yang unik. Apakah sebenarnya taktik yang menakjubkan ini? Ia sebenarnya adalah sihir yang mempunyai kuasa merapatkan kembali pasangan atau dikenali sebagai tangkal pengasih. Achan Poi pandai meramal masa depan dari raut wajah. Apabila dia mengetahui suami Lek menjalin hubungan dengan wanita lain, dia memutuskan untuk membantu menyelesaikan masalah rumitnya, iaitu dengan merampas kembali suaminya daripada genggaman wanita lain. Ia ujian yang amat payah. Ini ialah foto Lek dan suaminya. Selain foto pasangan ini, Achan Poi memerlukan Lek memberinya tarikh lahir suaminya atau dalam erti kata lain, maklumat kelahiran suaminya. Maklumat itu mustahak dalam mengadakan upacara tangkal pengasih Thailand menggunakan foto suaminya. Lihat Achan Poi menggunakan cara lama Thailand untuk meramal masa depan. Cara itu dikatakan adalah satu kelaziman di Thailand sejak beratus-ratus tahun lamanya. Nilainya bolehlah dibandingkan dengan ramalan masa depan China mengikut cara Yin Yang. Achan Poi menulis maklumat kelahiran dan mantra di belakang foto. Dia kemudian menggulungkan foto berkenaan untuk digunakan dalam upacara jampi pada malam nanti. Dengan foto pasangan ini dan maklumat kelahiran itu, Achan Poi boleh memulakan langkah pertama dalam proses upacara jampi itu. Dia memberitahu Lek supaya datang kembali beberapa hari kemudian. Sekarang jam 12:30 malam.
Achan Poy membenarkan kru penggambaran bersama menyaksikan upacara jampi. Dia memulakan dengan membaca mantra, menyeru roh di sekelilingnya untuk memberikan kuasa kepadanya. Mantranya berlangsung lebih sejam. Tiga hari kemudian, kru penggambaran kembali ke tempat Achan Poy. Lek sudah tiba. Achan Poy memberitahunya bahawa selepas upacara pertama itu, dia mengesahkan masih ada harapan untuk pasangan itu berbaik semula. Namun, dia harus bersedia dari segi mental memandangkan kesan jampi itu bergantung kepada beberapa faktor. Biasanya, selepas upacara jampi, kemungkinan wujud dua keadaan. Satu, di mana suami pulang ke rumah tanpa rela dan sekejap-kejap meninggalkan rumah, atau suami pulang ke pangkuan isteri dan bersamanya dengan sepenuh hati. Apapun hasilnya, terserah kepada keyakinan dan kesungguhan si isteri selain kuasa pengamal ilmu kebatinan itu sendiri. Untuk pengetahuan anda, Achan Poy berada dalam golongan ilmu putih. Ilmunya akan hanya membantu orang dan tidak akan membuat aniaya. Maka dia tidak akan menyihir untuk memaksa si suami kehilangan kebatinannya menjadi mayat hidup. Achan Poy kini mengumpul kuku dan rambut si suami daripada Lek. Bahan ini diperlukan bagi upacara jampi. Selain foto si suami dan maklumat kelahirannya, kuku dan rambut si suami juga penting dalam membuat tangkal pengasih Thailand. Menurut pengamal ilmu kebatinan, hanya kuku dan rambut adalah dua bahagian anggota yang mampu tumbuh dan dibaiki. Kekuatan dan kepentingannya akan menambah kepada kuasa dalam proses menjampi. Achan Poy membungkus kesemua bahan ini dengan berhati-hati untuk digunakan bagi pusingan kedua dalam proses menjampi malam ini. Achan Poy membaca mantra dalam bahasa Laos. Malah, kebanyakan sihir, misteri dan berkuasa dan amalan ilmu kebatinan berasal dari Laos. Putta bucha maha techavanto thamma bucha maha panjavanno sangha bucha maha pokkhava hoti loka shetang apipuchiyami 10 niu khong kha phajao thang 2 kha. Dia merapatkan kedua-dua patung berkenaan dan mengikatnya dengan tali khas di kelilingnya. Dia meletakkan kedua-dua patung itu di sebuah meja upacara dan memulakan mantra. Nampaknya lebih suka menjadi pengamal ilmu kebatinan berbanding DJ. Achan Poy menerangkan bahawa mantranya ialah untuk menyedarkan si suami selain membenarkan si suami mengubah fikiran selepas menghidu bau badan isterinya. Tidakkah anda terfikir bahawa kedua-dua patung ini kelihatan seperti pasangan yang sedang dilamun cinta? Selepas upacara itu, Achan Poy memberitahu kami bahawa proses menjampi yang dilakukan oleh pengamal ilmu kebatinan sepertinya adalah kurang pelik dan menakutkan. Cara yang mereka gunakan kebanyakannya adalah menerusi mantra, bau-bauan daripada bunga, bau badan, keyakinan dan kesungguhan untuk menjadikan mereka yang mengadakan hubungan sulit berubah hati. Bagaimanapun, katanya pengamal ilmu hitam adalah berbeza. Mereka menggunakan kuasa jahat dan cara mengeronkan untuk menjadikan si suami yang curang kehilangan kemanusiaannya. Malah, mereka menggunakan roh jahat untuk memaksa si suami menurut kehendak mereka. Lazimnya, kesudahan kisah kedua-dua suami dan isteri tidak menyenangkan. ปั้นเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายกอดกันแล้วก็มีชื่อ
เขาเรียกว่าเรียกจิตเรียกใจอาจารย์พอย akan menunjukkan kepada kita bagaimana pengamal ilmu kebatinan akan mendapatkan pasangan baru patung lilin lelaki dan perempuan selepas tangkal pengasih memberi kesan. Patung lilin perempuan ini menggambarkan perempuan simpanan atau perempuan jahat, manakala patung lelaki mewakili suami yang tidak setia. Sebelum bermulanya upacara, dia perlu merapatkan kedua-dua patung itu secara membelakangkan dan tali khas diikat di sekelilingnya. Kemudian, dia mula membaca jampi serapah lagi. Kali ini, mantra perpisahan bagi menimbulkan perasaan pahit di antara pasangan itu. Selepas upacara itu, dia perlu membuang jauh patung lilin berkenaan ke sungai. Dipercayai dengan melakukan demikian, si suami akan memutuskan semua perhubungannya dengan si perempuan jahat, kembali ke pangkuannya dan tidak akan menipunya lagi. Namun, Achan Poi menegaskan bahawa tangkal pengasih itu tidak sebegitu mudah. Adalah menjadi satu kebiasaan keberkesanannya bergantung kepada kasih si isteri. Akhirnya, Achan Poi mengeluarkan pisau ajaib dan memain-mainkan di sekeliling kepala Lek. Dan anggota lain tubuhnya. Ini ialah untuk menghalau semua semangat jahat yang mengelilingi Lek supaya dia akan pulang ke rumah bersih daripada nasib buruk dan bermula dari situ. Dia tidak akan diganggu perempuan jahat lagi. Muncul di hadapan kamera sekarang ialah Achan Kum Sing. Dia unggul dalam menggunakan anak emas bagi mencipta tangkal pengasih dan seri muka, menjadikannya pakar dalam dunia ilmu kebatinan Thailand. Dia sedang membaca jampi serapah menjadi anak emas agar muncul dan membantunya. Dia sedang membuat tangkal seri muka. Di sini, seorang usahawan wanita meminta pertolongannya. Kam Sing sedang merejis minyak suci ke dahinya dan pada masa sama meludah. Cara menghasilkan tangkal ini agak luar biasa. Apakah yang dilakukannya? Kenapa Achan memegang parang? Ini bukan mainan anak-anak. Ia agak membahayakan. Namun, wanita di hadapan kamera ini masih tidak cedera. Nyata, kuasa anak emas cukup menakjubkan. Achan ini sebenarnya adalah seorang pengamal ilmu kebatinan yang juga arif dalam tafakur. Selain pandai menghasilkan tangkal seri muka, dia juga mahir menggunakan anak emas untuk menghasilkan tangkal pengasih. Dia menggunakan 8 jenis kayu asli, 5 jenis serangga dan 5 jenis bunga untuk menyediakan gencu bibir pemikat atau serbuk pemikat. Sekali ia disapu pada tubuh akan memberi kesan yang tidak dapat dibayangkan. Datanglah yang berkuasa anak emas. Muncullah, berilah bantuan bagi memimpin ibu ini, menjadikan orang menyenanginya. Biarlah orang tersenyum sebaik melihatnya, agar perniagaannya berkembang dan maju. Ini ialah Encik Kantong Tong Lot yang menarik, seorang profesor di sebuah universiti di Bangkok yang pakar dalam kajian ilmu kebatinan.
Dia pakar dalam kajian mengenai semua fenomena luar biasa dan doktrin azimat, juga lancar membaca mantra Laos Lama. Ini ialah buku lama yang berusia antara 200 hingga 300 tahun lamanya yang kesemuanya ditulis pada daun palma. Menurut Encik Kantom Tonglon, azimat yang lazim digunakan di Thailand kebanyakannya adalah tangkal pengasih, ilmu hitam, tangkal hantu, azimat kayu suci dan Sarika Misnes. Penerangannya itu sama seperti Achan Poi. Katanya ada dua golongan dalam penghasilan tangkal, ilmu putih dan ilmu hitam. Dia menekankan bahawa penghasilan azimat adalah doktrin kuno dalam ilmu kebatinan yang mengabungkan informasi daripada buku kuno dengan bahan istimewa dan ramuan asli dan dengan keyakinan serta kesungguhan untuk menghasilkan kesan luar biasa. Dia menegaskan sehingga sekarang ini penghasilan tangkal sepatutnya digabungkan dengan sains dan perubatan untuk memberi sumbangan besar kepada manusia sekaligus menjadikan kewujudannya berbaloi. Dr. Kantong memberitahu kami dalam proses penyediaan tangkal, bomoh ilmu hitam mesti mengadakan banyak perlakuan yang menjijikkan dan menakutkan. Seringkali mereka tidak senang dengan diri sendiri. Bomoh ilmu hitam terpaksa memungut tulang daripada 7 tanah perkuburan semasa waktu tertentu, jam 1 atau 2 pagi. Mereka terpaksa berjalan sendirian ke tanah perkuburan dan menggali kubur untuk mendapatkan 7 mayat. Dia kemudian perlu mengasingkan tulang dan organ penting dari mayat. Kemudian dia harus mengisar kesemua tulang untuk dijadikan serbuk. Organ perlu dimasak di dalam mangkuk atau periuk. Akhirnya, dia mencampurkan kedua-dua bahan berkenaan. Bomoh pembikin tangkal percaya dengan berbuat demikian, mereka boleh menyeru hantu menggunakan mereka memandu dalam perlakuan jahat. Lazimnya, bomoh berkenaan akan meletakkan serbuk tulang dan minyak mayat pada patung lilin, mengarahkan roh jahat mengganggu mangsa. Sesetengah mereka mungkin menjadi mayat hidup, manakala dalam kes lebih dahsyat, mereka mungkin tumpah darah hingga mati. Berikutan dahsyatnya tanggal sebegini, kerajaan Thai mengharamkannya. Mereka yang didapati bersalah mencuri kubur dan mayat boleh dikenakan hukuman penjara 10 tahun. Urutan berikutnya diambil daripada kawasan pergunungan yang kurang penduduk di utara Thailand yang dikuasai oleh pengamal tangkal ilmu hitam. Berikutan cara mengerunkan dan jahat yang digunakan pengamalnya di dalam golongan ini. Kami akan hanya memaparkan tangan mereka, bukannya penampilan mereka secara keseluruhannya. Dia kini sedang menyediakan tangkal ilmu hitam bagi wanita Thailand utara ini terhadap teman lelakinya yang tidak setia dan kekasihnya. Sambil dia membakar lubang pada pasangan patungan lilin lelaki dan perempuan, dia meletakkan kuku dan rambut si lelaki di dalam lubang. Dia kemudian mengikat tali di sekeliling patung dan menggunakan api untuk membakar kepalanya. Selepas itu, dia meletakkan patung berkenaan di dalam keranda kecil dan memakunya. Ini ialah cara kejam dalam menyediakan tangkal. Dia membakar kain merah di mana maklumat kelahiran pasangan itu ditulis dan kemudiannya merendamnya di dalam air azimat. Proses pembikinan tangkal ini membahayakan dan pasangan itu akan menghadapi hari yang sukar. Memandangkan pelbagai jenis azimat diperkenalkan, biar pula kami menunjukkan apakah sebenarnya tangkal kayu suci.
Pokok jenis ini dikenalkan sebagai Kus Kaulong dan ia hanya tumbuh di kawasan pergunungan terpencil utara Thailand. Tumbuhan ini mempunyai jantina berbeza. Putih mewakili wanita manakala hitam adalah lelaki. Dipercayai dengan menyimpan tumbuhan suci ini di rumah, ia berupaya merapatkan pasangan membaiki perhubungan seksual mereka. Apa yang lebih menakjubkan ialah tumbuhan ini seolah-olah dipengaruhi kuasa sihir. Sebaik ia menyentuh air, ia bergoyang tanpa henti. Lihat, bukankah ia menakjubkan? Ini ialah betina. Sekarang saya percaya bahawa wanita benar-benar diperbuat daripada air. Sama ada wanita mendatangkan masalah, saya akan membiarkannya meminta sang bomoh untuk menyihir anda. Saya hanya bergurau. Di Thailand, pokok Kus Kaulong sudah menjadi pemberian kegemaran antara pasangan. Mereka menggunakannya untuk sebagai hadiah untuk menyuburkan perhubungan. Jika anda tidak percaya pada kuasanya, beli dan cubanya sendiri apabila anda di Thailand. Terletak berhampiran lapangan terbang Bangkok ialah sebuah rumah ibadah yang terkenal yang digelar Wat Lek Si. Kemahsyurannya diwarisi daripada bekas Lombo Lek mati kerana sakit pada 1998. Mendiang adalah sami besar dengan kuasa ajaib. Dia berupaya mengawal syurga dan neraka. Keupayaannya menghalau roh jahat menjadikannya tokoh. Ini ialah Ah Chan Kup. Dia berumur 33 tahun. Dia lebih dikenali sebagai Sami Tangkal Ajaib. Dia ialah pewaris Lombo Lek dan Sami di Wat Lek Si. Ah Chan Kup mempunyai hubungan yang akrab dengan Buddha sejak kecil. Dia menjadi Sami seawal usia 12 tahun. Apabila semakin dewasa, dia ke bahagian utara Thailand sendirian untuk mengamalkan ajaran Buddha. Kemudiannya, dia tiba di Bangkok untuk mendalami ilmu kebatinan dan penghasilan azimat daripada Lombo Lek. Hari ini dia menjadi seorang Sami yang disegani, diberkati dengan bakat menghilangkan sihir dan menangkap roh. Ah Chan Kup sedang menganjurkan mantra pembersihan upacara untuk semua pengikut lelaki dan perempuan. Sejak pemergian Lombo Lek, Ah Chan Kup bertafakur di hadapan patung emas gurunya setiap hari. Terutama sebelum setiap majlis mantra, dia akan membakar colok dan bertafakur di hadapan gurunya yang amat dihormati. Majlis pembacaan mantra pembersihan adalah upacara penganut agama Buddha yang digunakan orang Thai untuk menjauhi nasib malang. Ah Chan menumpukan perhatiannya pada pembacaan mantra dan pada masa sama, dia menitiskan minyak bilin di dalam air yang melambangkan kekuatan. Air suci ini kemudiannya akan digunakan oleh pengikut untuk membersihkan tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka akan menyucikan kesemua kotoran dan juga menjauhi roh jahat. Setiap hari, ramai orang yang akan datang kepadanya untuk membersihkan diri.
tengok kenapa Sami ini memegang pinggan yang penuh kosmetik. Achan sebenarnya sedang membuat persediaan bagi menghasilkan tangkal bagi wanita berkenaan. Dua wanita muda ini ialah B dan Tai. Mereka bekerja di sebuah kelab malam di Bangkok. Hari ini mereka datang untuk meminta Achan menyediakan tangkal nikmat untuk mereka. Dia membaca mantra pada kosmetik berkenaan supaya wanita terbabit boleh menggunakan alat solik yang disihir dengan azimat pengasih itu setiap hari sebelum mereka bekerja. Dengan jalan ini, mereka akan memikat dan disenangi lebih pelanggan, sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Achan menyerahkan barang suci itu kepada dua wanita berkenaan yang kemudiannya memberinya bunga dan hadiah sebagai tanda terima kasih. Ingat, B dan Tai kenakan solekkan lebih tebal malam ini. Lihat, B dan Tai juga berada di sini. Mereka mungkin menerima lebih tip selepas pemberian suci Achan. Achan Kup sedang menyediakan habuan suci untuk pengikut. Sambil mantra dibaca, dia meniup ke arah dahi mereka, menghalau semua roh jahat ketika dia melakukannya. Pemberian habuan suci sebegini adalah perkara biasa di Thailand. Achan Kup sememangnya arif dalam segalanya. Dia memenuhi permintaan B dan menyiapkan patung hantu kecil untuk dibawa pulang. Untuk menyimpan hantu kecil ini yang turut dikenali sebagai penyembah anak suci, orang Thai menggelar hantu-hantu kecil ini Kuman Tong. Mereka sebenarnya ialah janin yang mati ketika masih di dalam kandungan ibu atau kanak-kanak yang mati pada usia muda. Teknik penyediaan tangkal ini yang menyimpan hantu kecil boleh dijejaki sejak dinasti Ayuda Thailand ketika lama kedua memerintah. Sehingga kini ia mempunyai sejarah selama 600 hingga 700 tahun. Adalah dipercayai pada satu masa dulu, ada sepasang suami isteri yang cintanya sudah tidak jernih lagi. Pada satu malam, si isteri yang sedang hamil 10 tahun mahu membunuh suaminya. Si suami mendapat tahu mengenai rancangannya dan sebaliknya membunuh isterinya. Dia menggelar perut si isteri untuk mengeluarkan kandungan yang berusia 10 bulan itu dan memanggangnya. Dia kemudian memuja janin itu sebagai barang suci untuk menghalang roh isterinya daripada kembali membalas dendam. Sejak itu, orang dari seluruh Thailand mengamalkannya, merompak kuburan untuk mendapatkan mayat bayi dan kanak-kanak kecil, menjadikan mereka hantu kecil yang berkuasa. Achan Kup memberitahu kru penggambaran bahawa kebanyakan orang yang datang meminta pertolongan bagi menyediakan hantu-hantu kecil mempunyai masalah sulit yang diharap dapat diselesaikan dengan kuasa hantu itu. Sebagai contoh, dengan mempunyai hantu untuk membantu mereka di dalam perniagaan, mengumpul kekayaan, mengelak kes mahkamah, melindungi anak kecil di rumah, sesetengahnya akan meminta hantu-hantu kecil membantu mereka melakukan perkara terkutuk, malah menghapuskan musuh mereka. Achan menunjukkan pada kami koleksi hantu-hantu kecilnya, mana yang diperbuat daripada balutan emas dan direndam di dalam minyak suci daripada 7 jenis bunga adalah antara yang paling kuat. Lain-lain diperbuat daripada kayu, tembikar atau tembaga. Di sebalik perbezaan lahiriah itu, mereka berada dalam golongan spiritual serupa. Achan berkata, memandangkan Kuman Tong sebenarnya adalah kanak-kanak atau bayi, mereka amat nakal dan mahukan kasih sayang. Oleh itu, untuk menyimpan hantu-hantu kecil ini di rumah, seseorang itu harus ingat supaya memberi mereka makan selalu. Pada masa sama, mereka juga perlu meletakkan beberapa alat permainan, gula-gula biskut, susu dan minuman ringan di hadapan patung berkenaan. Lebih penting, perlu ingat supaya selalu memberi mereka makan. Jika terlupa, waktu makan
hantu-hantu ini mungkin dapat perangai dan menimbulkan masalah. Ini adalah perkara penting yang anda perlu beri perhatian jika anda ingin menyimpan hantu-hantu kecil ini. Achan Kup menyerahkan hantu kecil kepada B untuk dibawa pulang. Dia juga memberinya jampi untuk mengawal dan mengarah hantu kecil. B membaca jampi di hadapan hantu kecil. Mulai saat ini, B menjadi tuan kepada hantu kecil ini. Upacara itu pun selesai. Thailand penuh dengan misteri daripada ilmu putih dan ilmu hitam kepada pengamal ilmu kebatinan, tangkal Sri Muka, tangkal hitam, tangkal pengasih dan menyimpan hantu-hantu kecil yang mana kesemuanya lazim diamalkan di Thailand, melebihi mana-mana tempat di dunia. Dalam soal kepercayaan terhadap tangkal sedemikian, ia sebenarnya terserah anda. Sepatah kata orang tua-tua, jika kamu percaya ia wujud, jika tidak, ia tiada. Ini adalah tahun 2001, dunia menuju ke arah teknologi yang cukup canggih. Begitupun, di kebanyakan sudut di Thailand masih lagi wujud aktiviti misteri dan amalan ilmu kebatinan kuno. Ini adalah perbandingan yang cukup ketara dengan seluruh dunia. Fenomena ini memberitahu kita suatu perkara, manusia adalah spesies yang lemah. Beribu-ribu tahun lamanya, kita terpaksa menggunakan kuasa spiritual dan kuasa yang tidak diterangkan untuk membantu kita mencapai kepuasan diri. Sebagai hasilnya, kita mungkin meninggalkan kesan bahaya tertentu dan yang tidak dapat diduga. Kita benar-benar perlu berhenti sejenak untuk merenung dan membayangkan tindakan sebegini. Cakrawala kita tiada sempadan, kita juga kejadian luar biasa di bawah mentari.